Bihi wa barakatihi fid dharaini amin. Dan demikian lagi kata Sidi Ali Asy-Syadzuri, Abu Hasan Asy-Syadzuri. Kata tu pasal apa? Nak mengangkat kedudukan kitab Ihya ni, dalam nak membenarkan kedudukan kitab Ihya ni di mata masyarakat. Kata Ali Asy-Syadzuri, kata Sidi Ali Asy-Syadzuri radhiyallahu anhu, padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia. Akabir itu makna ulama-ulama besar, wali-wali Allah. Akan dia akan Imam Ghazali. Apa kata dia? Barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Tawassul. Tawassul dengan Imam Ghazali. Kita tak buah. Tak haram tawassul. Tak kapiak kan? Sunat. Ha. Ya Allah, ya Tuhanku, niat aku tinggi. Ya Allah, hajat aku ni awak tinggi. Awak yang hajat aku, keinginan aku ni tinggi sangat ni. Siapa bagi? Allah lah bagi. Ya Allah, kau lah bagi. Dengan berkatnya apa nama Imam Ghazali, kau tunaikanlah hajat aku. Hajat apa? Nikah empat. Hajat apa? Jadi kaya. Hajat apa? Sehari seribu. Nak ikam sehari seribu. Haa, nak minta gitu masa? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkatnya Imam Ghazali, bagilah ikamku sehari seribu. Eh, pasal apa ha, minta aku tu? Haa lah, semayang maghrib pun salah seorang katin. Semayang asal arba'ar katin. Tak yin kot. Apa salah kau minta, ya Allah, hey, bagilah aku pendapatan sehari seribu. Salahkah? Hei, tak salah lah. Ha, ada duit, barulah boleh beli gerai mahal. Ada duit, barulah boleh buat kerja sabilillah. Ni duk tengok saja masjid tu, orang baru duk naik, teringin tak sanggah. Niat pegang batu, ya Allah, dengan berkatnya batu ni, berkatnya masjid ni, aku nak sedekah, tak ada duit, balik batu. Inilah niat aku pembinaan masjid ni, puang. Tapi syarat batu hak sendiri lah. Jangan batu kutip tepi jalan, tak boleh. Batu kutip tepi beli kedai kat mana rumah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi orang duk pijak batu tu, pahala boleh. Nah, duit tak ada. Ni sampai dua kupang pun tak ada nak beli kutip batu lorat ni. Minta lah seribu. Seribu. Tawassul guna nama Imam Ghazali. Ni bukan dia seorang ni. Akabir. Dia meriwayatkan, Imam Abu Hasan Asy-Syadzuri meriwayatkan perkataan kebanyakan ulama-ulama wali-wali Allah. Hampa guna Imam Ghazali ni sebagai wasilah tawassul. Oh, dia ambil teratu lah. Bangkang Imam Ghazali ni sampai pecah kandang. Kecam sampai habis-habisan. Imam Ghazali kafir. Imam Nawawi kafir. Ha, tu, buat wahabi. Ha, sama naiklah dengan Ahbah pun suka mengkapirkan orang. Tak ada sifat dan sikap tawasut. Tak ada sikap tawazun. Bersederhana. Tak ada. Dan demikian lagi masyhur pada antara setengah daripada orang yang salihin. Apa dia orang salihin ni? Orang salihin ni apa dia? Orang yang taat ke Allah dengan melakukan amal ibadat, fardu sunat dan menjauhkan diri daripada maksiat. Tu orang soleh. Orang yang jaga adab akhlak dia dengan Allah Ta'ala. Apa dia adab? Cakapan dia, tuturan dia, adab dia. Adab tu umum. Apa dia adab? Macam mana dia duduk dengan orang, cara dia bercakap. Tak ada? Hang ni tak beradab eh. Ha tu. Hang ni tak beradab lah. Depan orang tua-tua ambil cakap gitu. Cara adab. Hang dengan guru tak beradab. Bergelak besar. Tak beradab. Apa dia adab? Adab ni dia bersangkut baut dengan manusia. Orang tengah dia tak boleh beza. Apa dia perbezaan antara akhlak dengan adab? Akhlak ni bersangkut dengan Allah. Apa dia adab? Adab bersangkut dengan manusia. Adab tu bersangkut dengan manusia. Hang ni tak beradab. Bersangkut dengan manusia. Hang ni tak ada akhlak, bersangkut dengan Allah Ta'ala. Haa tu.
Apa dia akhlak? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, apa kerja dosa yang hamba buat. Itu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, supaya umat-umat Nabi ni jadi salih belaka. Amal fardu sunat jauh daripada dosa zahir dan batin. Dia JV sekali. Nah, bersifat taqwa. Ittaqullah, imtisal awamirillah, ijtinab nawahi. Wa yang salihin. Pak Lang Ahmad Din cerita. Masa dia duduk di Pasir Tumbuh dulu kan. Lebih kurang macam tu lah. Nak kata betul, kata lah, wallahualam lah. Tapi dia cerita lah, ada seorang orang soleh di Kelantan. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya di luar kamar. Di luarnya bilik. Di luar kamar, di luar bilik. Sina Abu Bakar kata kat dia, masuklah dalam bilik tu, Rasulullah duduk ada. Sina Umar kata, masuk, Rasulullah duduk ada. Dan tidur. Sina Osman kata, masuk. Sina Ali pun kata, masuk. Rasulullah duduk ada. Pergi buka pintu tu, Pak Lama Deng kata, buka ni, terbit kat mata dalam tidur tu, mimpi. Nak buka pintu tak boleh. Nak masuk ni dalam bilik tu, nak jumpa Rasulullah ni, tak sangat tinggi. Tapi nak buka tak boleh. Sedangkan dia tu orang soleh. Ha tu. Pasti pun tak boleh. Mesti ada. Oh ni tapi cahaya tak boleh nampak muka. Mesti ada sebab. Kalau cahaya pun nampak, tajuk mimpi jumpa Rasulullah pun tak. Mesti ada pasal hang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kadang-kadang ni kalau bercakap bab ilmu ni, dia nombor satu. Tapi Rasulullah sekali tak nak mimpi. Bila orang cerita mimpi saya jumpa Rasulullah, kecam kau tu. Kecam sampai lebang. Orang cerita mimpi jumpa Rasulullah, dia sebagai satu nikmat kepuasan untuk dia. Memang tak elok, tapi kena jangan kita terus hukum ha hang ni. Elok cerita apa ha, orang lain mau mimpi juga, jangan kata gitu. Itu mencerminkan diri hang. Sebaiknya suluh. Di manakah salah aku ya Rasulullah? Wirid aku siang dan malam, sembahyang aku siang dan malam, mengaji kitab aku siang dan malam, ilmu aku ni melimpah ruah, tapi Rasulullah belum sudi untuk bertemu dengan aku. Di mana salah aku? Tepuk dada, tanya hati. Tak mana salah aku ya Rasulullah. Kenapa? Ada lagi ramai orang yang belum dinilai sebagai orang berilmu, tapi mereka diangkat oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Barangkali dengan keelokan hati dia. Ha. Wah, semua orang alim mimpi Rasulullah ke? Orang alim pun lidah macam pelak, orang tua-tua kata. Orang alim pun kaki tangan macam huduh. Orang alim pun takabur banyak lebih daripada orang jahil. Itu ya. Itulah punca dia. Ilmu tak boleh nak bagi kesan dekat hati. Inilah yang arwah Allah yarham. Apa nama? Allah masya-Allah. Pak Lang Zakaria amoi. Tak terbit. Allah yarham Tok Guru Pak Lang Zakaria. Dia kata, saya pergi ziarah dia hujung nyawa, hujung umur dah. Apa dia pesan? Allah masya-Allah. Dia pesan, dia kata, akhlak perlu diutamakan. Apa dia itu akhlak? Anggota zahirmu dan batinmu. Ha. Sebab tu kalau kita tengok dhabit Ustaz Khairun, semua menuju kepada hakikat. So, demai kot dia. Demai kot Syekh Qadir. So, dhabit Ustaz Khairun dan Ustaz Mi duduk bawah tu, semua dhabit dia. Ustaz Mi tu copy paste Ustaz Khairun. Ustaz Khairun copy paste Pak Lang Zakaria. Pak Lang Zakaria ni tiga kentut ni tak tulis. Ku pipihnya Syekh Qadir Mandili. Apa dia kata? Jagalah akhlakmu. Kerana akhlak itulah warisan Rasulullah. Dia kata, oh, kita dengan hantu mati. Celah bila mengaji sampai terkoyak kita. Lepas tu bukan nak kenama. Ilmu atasah ni. Bukan nak kenama, bukan nak ke
zakat. Tapi sejauh mana kita boleh tepuk hati kita tanya ikhlas kita, bagaimana setara ikhlas kita. Sehingga kan Pak Lamat Din kata, aku melihat orang soleh dia tidak mampu untuk bertemu dengan Rasulullah. Orang soleh, apa dia soleh? Buat fardu sunat jauh dari daripada maksiat, sehingga orang hukum dia orang soleh. Tapi apa dia salah dia, wallahu a'lam, tak tahu. Maka kita boleh bertawassul dengan cikgu, kerana cikgu banyak kali dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi masyhur antara setengah daripada orang yang salihin, bahawa rohaniyah. Apa dia rohaniyah? Tadi dia main rohaniyah, rohaniyah, rohaniyah ni ambil. Orang panggil apa? Sifat batin Imam Ghazali, kelakuan batin Imam Ghazali tu, kemuncak pandangan batin dia. Orang panggil apa? Itaqu firasatul mu'min. Dia melihat dengan rohani. Firasat-firasat tu main daripada rohani. Kalau rohani tak elok, tak jadi firasat. Timbul daripada firasat. Orang firasat ni, firasat ini, kata Syekh Zainal Asri, firasat ini dinilai mengikut takwa orang tu pada Allah. Betul? Kita tak nafi yang tu. Betul kata dia. Saya pun duk tengok ya, poin-poin dia tu. Sedap. Poin-poin dia. Kerana orang ni, bila dia bercakap menggunakan hati, akan masuk ke hati. Tapi bila dia bercakap menggunakan lidah semata-mata, dia tak akan masuk ke hati. Hang mengajilah kitab bertampuk. Hang mengajilah kitab bertampuk. Menggunung. Tapi kalau orang yang hang mengaji itu dengan dia, dia hanya menilai cakapan ulama itu dengan lidah semata-mata, bukan dengan hati, maka ilmu tak akan lekat hang. Bukan salah hang, tapi salah dia. Bukan salah kita, tapi salah orang tu. Sebab itulah, apa sahaja ilmu mesti dinilai dengan jiwa dan perasaan. Apa maksud dia? Ilmu apa pun biar bahasa. Bahasa dengan ilmu tu. Bahwasanya rohaniah Imam Ghazali tu hadir pada tatkala membaca kitabnya atau setengahnya. Allahu Akbar. Kita tak tawasul, tapi tawasul dah lah dengan Imam Ghazali tu. Dan demikian lagi barang yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dah imam, dah hafiz. Dah imam, betul lagi Hafiz Al-Iraqi. Pada kitab Takhrij Ahadis Al-Akhyar. Akhyar kan? Ke Ahya? Ihya. Ahadis. Kitab Takhrij Ahadis Ihya, dia mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Takhrij mengeluarkan. Dan Ibn Subki dalam tabaqatnya, tabaqat Imam Subki. Ada. Dalam sini ada. Tabaqat Imam Subki. 18 juzuk. Dalam kitab tabaqatnya dan yang lain daripada keduanya Hafiz Iraqi, beberapa apa kata dia? Beberapa karamat yang ajibah, beberapa kemuliaan. Orang panggil, orang Kedah kata cang, tercangakkan. Kita jadi tercengak, tercangak. Siapa babak air sepanjang sembang. Jadi tercengak, tercengang kita ni. Babak air ni kalau kata dia pegang kepala, dia pegang kepala orang tu, dia boleh cerita nasab. Ambil siapa bin 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 siapa. Hani orang panggil karamat, bukan karamat. Ni karamat, karamatul awliya. Apa dia? Menyalahi adat. Khariqul lil adat. Amrun, mencarikan adat. Beberapa karamat yang ajibah pada waktu hidupnya Imam Ghazali. Dan kemudian daripada matinya Imam Ghazali, maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar jalalnya, yakni kebesarannya. Jalal ni maknanya kebesaran, ketinggiannya. Bukan sifat jalal Tuhan tu, bukan. Dan kamalnya, yakni kesempurnaan dia tu. Diri dia berkat, ilmu dia berkat, kitab dia berkat, umur dia berkat.
Gaduh-gaduh ayat dia pun berkat. Dia sungguhlah ulama. Kalau ulama warasatul anbiya, tahlah Imam Ghazali tu Rasulullah tujuh hadis tu pikat dia, lagilah berkat ke semua. Dan kamalnya barang yang pada dua tangannya. Apa dia? Bayangnya daripada yang mencarikan adat itu. Daripada yang mencarikan adat itu. Daripada dua tangan. Apa maksud dua tangan ni? Maknanya orang panggil apa? Hebatnya Imam Ghazali ni, berapa banyak penulisan dia? Berapa banyak macam? Ingat? Yang sampai kita berapa? Penulisan Imam Ghazali sikit sangatlah. Imam Ghazali karang berapa ratus kitab? Tak kurang daripada 500 kitab. Barang yang pada dua tangannya daripada mencarikan adat itu, maka yang tersebut itu segala keramat itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikadkan dia akan besar kadarnya pangkatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah radhiyallahu anhu fahamnya seperti laut. Ha tu, ni ada kait dengan tangan. Fahamnya seperti laut. Maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya laut daripada beberapa jawahir. Ha, dia nak tuju pergi ke kitab. Dan telah mencengangkan, yakni mengherankan tingginya Imam Ghazali itu pangkatnya oleh langit. Allahu Akbar. Dia pun nak angkat kedudukan dia ni. Dan di mana ada langit, barang yang ada baginya langit daripada zawahir. Apa dia? Yakni cemerlangnya, nampak? Hebatlah. Baru kenal ulama tak gaduh boh. Datuk Tan Sri Doktor Prof Dekan tak gaduh lah. Ni dia gelaran yang ulama bagi dekat Imam Ghazali. Habis ni tak. Kita boleh duk baca kitab dia ni pun hudu-hudu hurai ni pun. Kok boleh capai tangan dia esok. Kok boleh capai nak tangan ha, boleh capai baju belakang belakang baju tangan belakang badan orang hak yang duduk di depan dia tu hak duk berpaut dengan tangan dia tu kita boleh ikut kok tu sudahlah tak ada minta banyak. Kan hak tu yang kita minta ah ha, kok Imam Ghazali jauh sangat tak orang nak kenal kita eh hang siapa hang siapa ada bisa mengaji ya kitab aku ada imam kitab apa kitab menawak oh boleh lah main main cukup tu juga kitab menawak ni tak Imam Ghazali lah juga kan kitab menawak tu kitab Imam Ghazali lah ha. Syekh Qadir ambil kitab tu juga apa nama ha tu dia hak tu lah yang kita mintanya nak hebat apa bayang kita kan takbir muqtala dengan takbir muqayyad pun tak kerti kan main raya apa sah lepas pergi salam nak takbir lagi tapi tak boleh beza takbir mutlak gagah nak takbir main raya puasa main raya haji duduk kalut dengan sembelih takbir menjerat takbir sekali tu lepas main raya takbir sekali tu tu imam pun mangkuk ya? Takbir sekali ya hak sebelah boleh ya? Tu imam pun mangkuk wai suku ya han takbir lah pergi lama sikit orang nak sembelih korban tu balik ya? Dah doa tak boleh baca apa pun tak boleh. Takbir raya tu dibolehkan tak bida'ah. Baca doa ramai-ramai bida'ah. Zikir ramai-ramai bida'ah. Istighfar ramai-ramai bagi bunyi suara bida'ah. Ha dah hang kata bida'ah, takbir raya waktu tu tak bida'ah. Takbir pergi lama sikit. Kalau apa ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir tiga kali ya. Campur penyudah sekali. Noh kedekut sungguh. Noh takbir pergi lama sikit. Bagi sedap kan. Ya Allah punya berkira lah nafsu manusia. Ya Allah. Pergi lama. Kan. Aduh. Maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar jalalnya dan kamalnya barang yang pada dua tangannya daripada mencarikan adat itu. Maka yang tersebut itu memadalah kelebihan. Pada orang yang hendak mengiktikadkan besarnya, kadarnya, besarnya itu
Nya tu pula eh, akan besar kadarnya. Nya tu pula. Pada Allah Subhanahu Wa Taala ini dia di sisi Allah besar sungguh hebat tu. Tak tanah abang, tak ada kayu kong. Maka adalah radhiyallahu anhu fahamnya seperti laut, maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya laut daripada berapa jawahir, dan telah mencengangkan tingginya laut, tingginya Imam Ghazali ini oleh laut, dan di mana ada langit, yang ni tercengangnya juga mana langit, tengang ke Imam Ghazali barang yang ada baginya langit daripada zawahir, yakni kecemerlangannya bintang-bintang yang ada di langit itu pun respect dekat Imam Ghazali. Nak maksudnya langit respect dekat Imam Ghazali. Sebab tu kita ni kena ada respect lah. Nah, isteri kena ada respect kat suami. Murid kena ada respect kat guru. Kawan kena ada respect kat kawan. Anak murid, guru kena ada respect kat murid. Dia tak boleh buat hamba. Oh, anak murid, guru ni, guru ni walaupun anak murid itu, tengok Sayyidina Anas dengan Rasulullah. Mak dia hantar 10 ton duduk dengan Rasulullah. Tapi adakah Rasulullah anggap dia hamba? Tidak. Sahabat. Rasulullah anggap dia sahabat. Maknanya Sayyidina Anas tu anak murid Rasulullah. Adakah Rasulullah memperlakukan dia seperti hamba? Tidak. Rasulullah suruh itu ini tak ada. Rasulullah ajarkan gini. Rasulullah tunjuk itu. Lepas tu yang lainnya itu adalah khidmat. Tak kena suruh. Itu mana khidmat tak kena suruh. Itu orang panggil cemerlangnya hidup seorang. Sejauh mana kesanggupan dia dalam berkhidmat. Oh, tu. Kita khidmat. Khidmat dengan markah. Khidmat dengan apa nama kawan. Ha. Beli ayak di bawah kan. Khidmat tu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Ah, tak apa. Din muda suruh apa boleh buat. Siap silap suruh basuh punggung boleh buat. Hey. Khidmat tu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan anggap remeh. Walaupun buang batu tengah jalan. Sebutir saja. Benda sikit jangan anggap remeh. Dan kunamaiha ni baru masuk. Ni baru masuk, baru boleh matching dengan kitab Sirajul Talibin ni. Dan kunamai kita ini terjemah min ajul abidin ila jannati rabbil alamin. Nah, min hajul abidin, jalanan seorang hamba yang menuju kepada Allah untuk mencapai orang panggil apa maqam mardatillah lah. Itulah maqamnya hakikat insya-Allah tu. Maqam hadiah ila jannati rabbil alamin. Maka maksudku adalah menterjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin, barang yang dapat ku faham daripadanya kitab jua tawadhu'na dan barang yang lainnya aku tinggalkan, aku tak faham. Tu kata tawadhu' bagi ahlinya. Eh depa ni buat pelatau semua. Dah kita habang, dia kata kita ni mereka-reka lah, jual agama lah, penunggang lah. Cakap benda hak kita tahu. Aku tak tahu, aku tak cakap lah. Hak ulama' tahu, ulama' cakap. Hak ulama' tak tahu, ulama' tak cakap. Kan? Hak kita tahu, kita cakap. Kan? Apa nilainya cahaya matahari dengan badan tubuh badan manusia? Adalah nilai cahaya matahari. Dhahwatul sughra, dhahwatul kubra, dhahwatul usta, dhahwatul kubra. Lepas tu waktu tahrim, waktu zuhur, orang panggil apa nama zawal. Lepas tu waktu asar, maghrib, ada kaitan. Lepas tu pi ke belah malam. Apa dia malam? Malam diukur dua, nilai waktu dan nilai cahaya. Waktu mana diukur nilai cahaya? Bulan tu. Awak, bulan ni tiap-tiap malam ada cahaya ke malam ni? Cahaya bulan? Tak. Tapi nilai cahaya ada. Ada. Tetap ada. Nilai cahaya tetap ada. Apa kaitan nilai cahaya dengan tubuh badan manusia? Ada ulama cerita habis dah. Apa kaitan nilai waktu dengan tubuh badan manusia? Ada. Ha. Kalau kita rajin berembun daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 malam, apa dia masalah yang akan berlaku? Pertama sekali, dia akan efek kepala otak kita ni. Memberi kesan kepada otak kita. Sebab tu, Tok Guru kata, jadi gila. Bukan seorang tu, jadi gila. Banyaklah. Embun malam tu. Ha. Dan waktu tu, waktu antara permulaan kemuncaknya syaitan.
Orang cakap hang tak mau dengar, 5 perut 3 serangkai dah tahu buta perut tak ada kaya duduk diam sudahlah. Kan? Kena fahamlah. Kan kita dengki cikgu betul tak? Tak dengki balik jimat mini steam lagi pada hang duk kira tu. Apa bodoh. Betul tak? Nilai waktu tu penting. Lepas tu waktu mana kemuncak orang-orang soleh ni, kemuncak dia waktu mana? 3:30. 3:30 tu lah permulaan angin An-Nasim. Angin sepui-sepui basah. Dia main. Ha, angin tu tak ada, ada kat Makkah lama lah angin tu. Ha. Mazami tahu lah, kami dua duduk lepak makin dulu. Angin An-Nasim. Oh, boleh rasa angin An-Nasim. Dia sepui. Feel oh. Tapi jaga. Kerana pertukaran. Pertukaran syih waktu tu. Waktu tu kalau dia nak sak, dia kena tunggu. Pukul 4 boleh buang balik. Pukul 4 insya-Allah. Hamai pula syaitan pangkat oh, pangkat apa nama? Orang panggil apa? Paling tinggi sekali. Panglima perang kan. General ha, nama general. Hamai lah pukul 4 pagi settle insya-Allah. Pukul 4 pagi kita ambil wuduk, pi baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca 3 qul au insya-Allah. Jadi khadam tu dia tak boleh pergi. Pukul 4 pagi waktu mana? Waktu segala wali-wali Allah bangun untuk berubudiah. Tu tawassul dengan buat tu. Waktu tu kita tengah sedap tidur. Waktu tu. Tu nilai waktu ada 7 bahagian Ustaz Nabi Habak dah. Ustaz Nabi Habak dah. Nilai waktu malam ni. Satu-satu bermula daripada masuknya terbenam matahari gerak. Sampai ke berapa? Dia abang semua dah. Mengaji falak dengan dia. Ha. Ni duk kira baca pekah ya. Falak tak mengaji. Lepas tu yang duk share Google sign. Google sign. Kepala otak hang. Hang kerti pekah saja sudah lah. Kalau tak kerti jangan lah. Ni kan? Biar pergi kasak pun. Orang utara. Janji hati baik. Kan? Wah, utara ni cam ambil lah. Bahasa dia kasar. Tapi hati baik. InsyaAllah, roti canai makan peri. Nasi kena aku lari. Boleh ke tu? Ha. Itulah petua apa nama Pak Sumit. Ha. Kalau orang kalau makan roti canai, ham bawa keluar dik, ham belanja. Ha. Minum ayam, ham bayar. Tapi kalau nasi hanggat, nasi kena, ham pi bilik ayam. Ha. Itu betul tu, tu orang penting tu. Sebab tu Ustaz Din kata hidup kena ada peta. Kalau tak ada peta, kalau tak ada peta, ibarat kapai tak ada nahoda. Ni duk kira petua Google dia. Pak hang tu pun, mak hang tu beranak hang pun pakai tok bidan tu. Tok bidan pakai petua oi. Nah. Bidan klinik tu pun petua. Saya masa bidan klinik tu masa dia mula tarik anak lah kan. Muhammad Bulkini tu kita tak tersangka, sikit pun tak tersangka. Dia tarik-tarik tu kita tak tersangka langsung. Apa lafaz yang keluar daripada mulut seorang nurse sebagai bidan waktu tu. Kita pun jiwa kita ni tuk tuk Allahu Akbar. Sampai kita pun tak terbayang nak kata apa dia kata. Assalamualaikum ya Abdullah. Allahu Akbar, terkejut. Masya Allah, tak ada lagi, cukup dah. Itu fungsi orang bidan yang ada ilmu. Assalamualaikum ya Abdullah. Kita pun tengok. Tu dia terima kasih. Terima kasih kak no. Kenapa kita terima kasih ya? Kita nak azan 20 minit lagi baru boleh azan. Dia pergi salam dulu. Dia tamat dulu. Baru anak kita jadi elok. Terang nak boleh azan. Korin tak korin, setan umai kacau. Nak terima kasih kat dia. Assalamualaikum ya Abdullah. Tu dia tengok. Tu jiwa seorang ibu, jiwa seorang bidan. Awak dia tak ada petua ke? Dia ada petua weh. Ha. Hidup tak ada peta ibarat kapal tak ada nahoda. Hang tak ada arah tuju, apa hidup hang? Ke mana hidup hang? Nak mati dengan gerak tu ke? Ha? Nak mati dengan kayuh basikal tu ke? Bukan. Nak mati dengan cari duit ke? Bukan. Nak mati dengan bini banyak ke? Seronok dengan bini banyak ke? Bukan. Nak mati dengan anak-anak kan? Bukan.
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwal wa tafakhurun apa fil amwal fil aulad wa takasurun fil amwal. Eh, lupa lah ayat tu. Itulah tujuan hidup dunia kalau tak ada arah tuju. Tak ada peta. Carilah guru. Jangan sombong dengan ilmu agama. Sombong dengan ilmu agama bukan ada untung sekupang untuk hang. Nah. Ad-daru ad-dunya darun liman daralahu. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak ada rumah dalam negeri akhirat. Nah. Ad-dunya darun liman daralahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tak ada rumah bagi dia. Ha. Lepas tu Sayyidina Jibril kata kat Rasulullah, tegur Rasulullah. Apa Jibril kata apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ha. Hiduplah sesuka hatimu. Mu kena ingat mu akan mati. Wahbab ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kasihlah apa yang kamu nak kasih. Kamu akan tinggal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buatlah baik ke jahat ke, kamu akan dibalas. Hai hey Muhammad, ni penyudah dia. Mu kata kat umatmu. Itu Jibril kata. Hai hey Muhammad, ni penyudah dia. Mu kata ke umatmu. Rasulullah pun sabda. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahbab ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Tinggal. Sebab tu, kalau nak sayang ke bini, berpada-pada. Nak sayang ke anak, berpada-pada. Sayang ke kereta, berpada-pada. Sayang ke kawan, berwaspada. Boleh ayat tu? Ha. Kita sayang kawan, tapi berwaspada. Kerana kawan silap hari bulan dia tikam datang. Ha, tu. Berpada-pada sayang anak, sayang bini. Kalau kita sayang bini, 100 benda kita sayang dah. Apa saja permintaan, 1001 permintaan dia kita bagi. Cuba satu kita bangkang. Kita akan disakiti. Betul ya cikgu? Malam saya sebutlah. Bini kita, kalau kita nak dia layan kita bagus, 1001 permintaan dia kita tunaikan. Kita akan gembira. Kan? Tapi kalau satu kita bangkang, kita akan menderita. Betul ya? Kecuali suami yang ijab kabulnya kerana redha Allah. Itulah kecuali isteri yang ijab kabulnya kerana redha Allah. Kerana apa? Ramai isteri yang ustazah lari tinggal suami kerana suami dia menikah nombor dua. Walaupun dia ustazah, walaupun dia ada degree dalam syariat, dia ada degree dalam usuluddin, tapi dia tinggal lelaki dia. Pasal apa? Itulah buktinya bahawa kau ijab kabul dengan suami kau bukan kerana Allah, tapi kerana suami kau tu handsome. Kerana suami kau tu kaya. Kerana suami kau tu sadu. Kerana suami kau itu hebat. Tapi hilang handsome, hilang hebat, hilang harta. Lala kali bawa Grab, tanya Muhammad Ali lah. Bini dua. Akhirnya bawa Grab, kena tinggal dengan bini. Pasal apa? Merudum bisnes. Itulah seorang perempuan. No? Ha. Sayang bini berpada-pada. Sayang anak berpada-pada. Sayang seorang kawan berwaspada. Nah, ha, tu. Ini pengalaman. Nah, ha, tu. Ila jannati rabbil alamin. Apa dia kawan? Kawan ni apa dia? Apa dia makna kawan? Kawan ni membantu ketika kita susah. Bersama ketika kita senang dan membantu ketika kita susah. Itulah maksud kawan sejati. Waktu susah kita bantu dia. Waktu kita senang, dia bersama dengan kita. Waktu kita susah, dia akan bersama dengan kita. Itulah kawan. Ha? Habis. Dan barang yang lainnya aku tinggalkan bagi ahlinya dan aku taslimkan, Bu Farih. Aku taslimkan, yakni aku serahkan empunya minuman. Tu dia. Empunya minuman. Maka inilah ketika masuk pada maksud minta tolong kepada Allah, kemudian Rasulnya, dan kemudian minta istimdad berpegang kepada empunya asal terjemah, iaitu Ihjatul Islam Al-Arif Billah. Ni ada alim ulama dulu nampak. Ada alim ulama nak karang kitab tu, kitab depa berkat. Kitab kita, buku kita ni. Cari duit lah. Orang ini cari duit.
bina kekayaan dengan penulisan. Ulama dulu bukan dekat PhD, well, 800 PhD, 1800 PhD takkan boleh nilai dengan mereka. Imam Ghazali, berapa PhD kita nak bagi ke dia? Nah. Imam Syafi'i, berapa PhD kita nak bagi ke dia? Ha. Sahabat-sahabat Nabi, berapa PhD kita nak bagi ke dia? Bapa yang sepanjang tu, Universiti Thailand bagi PhD. Ada perlu ambil PhD? Tak perlu. Tapi diberi PhD. Panjang Pak Lam Adin, diberi PhD. Ada yang ambil PhD? Aku meluat dah, aku malas dah mengaji. Oi. Apa nama dia kata kat Allah Yarham Ustaz, apa? Dr. Aziz Hanafi. Dr. Aziz Hanafi sambung lagi buat PhD ni maksud. Kena Adin, hang nak sambung ya? Aku meluat dah, aku tak mau lah. Hang sambung lah, aku nak balik. Boleh lah PhD? Boleh, tak kena mengaji pun. Boleh PhD, tak kena mengaji pun. Ha, yang gawat roh ni kena mengaji. Boleh PhD. Tarah ilmu sama ni. Tu ilmu bukan dinilai dari PhD. Ha, berapa banyak orang yang ada CJ lari daripada bidang dia. Tu budak tu. Mengaji bidang akaun. Jual sabun jadi jutawan. Sabun tu modal 18 ringgit tak sampai. Jual sebulan jadi jutawan. Mana CJ degree MA dia dulu mana? Haram tak sangkut pun. Lah dia duduk mengaji lagi. Mengaji lagi. Kaya dah, jutawan dah. Mengaji lagi. Oh, itu dia punya minat. Tapi adakah guna dia untuk tu? Tak. Nilai ilmu dia mengaji. Ilmu tak ada masalah. Tapi bukan ilmu tu. Bukan orang kata apa. Bukan benda tu. Pengukur rezeki kita bukan. Wah, itu akidah tu. Akidah tu. Jangan main-main. Dia termasuk dalam furu akidah. Ha, tu. Iaitu hujjatul Islam al-arif billah ar-rabbani Sayyid Muhammad al-Ghazali at-Tusi lah, nafa'anallahu barakatihi wal muslimin. Amin. Memberi taufik bagi sawab dan penaruh bagi hari kiamat ni. Penaruh kita pun kena ada. Kita ni buat ginilah, huduh-huduh kita kan. Ambil lah seruan Rasulullah tu, himpun kita mengaji hadis-hadis dah, tak kira lah ustaz mana, himpun-himpun buat satu buku 40 hadis. Ha. Taklah beda kita lah. Beda termasuklah hadis. Tengok dalam kitab ni. Oh, ada hadis terhimpun. Oh, satu hadis. Yang ni ambil kutip hadis ni pula. Hadis. 40 hadis. Cukuplah beda kita. Tulislah hadis tu. Matan tu kan. Lepas tu tulis makna dia tu. 40 hadis cukup satu penulisan kita. Yang menghimpunkan 40 hadis tu kata Rasulullah. Ha. Penaruh kan. Kita nak ada apa? Baru ni seorang maklum tu, saya mengaji perubatan kat dia. Dia kata nak bagi waris. Dia kata anak-anak tak tahu, tak boleh seorang pun ikut bidang ni, tak mau pun. Kita nak cari waris kerana ilmu Allah. Ikhlas. Baca lah surah Ikhlas, bagi banyak-banyak. Kerana baca surah Ikhlas, insyaAllah kita ikhlas. Dia kata begitu. Kita pun betul lah, dia betul lah. Baca lah surah Ikhlas banyak-banyak, insyaAllah kita ikhlas. Padahal apa kaitan qul huwallahu ahad dengan surah Ikhlas? Nama tak ada kaitan langsung. Tapi apa dia? Sebab surah qul huwallahu ahad tu ialah hakikat. Kerana Ikhlas tu adalah hakikat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dia? Ayat hakikat semua. Apa dia Ikhlas? Ikhlas tu hakikat, tujuh hati. Tujuh hati menuju tujuh hati ke Tuhan. Hakikatlah tu. Dia kata baca Ikhlas banyak-banyak. Ha, kita pun duduk saja baca qul hu. Lari 1000. Biar putih tali tasbih. Ha, tu. Bagi hari kiamat yang bagi hari kiamat yaumun la yang ni orang panggil apa? Ni orang panggil apa aja? Orang panggil apa ni dalam ilmu galau? Apa dia ni lupa. Iktibas. Mengambil ayat ataupun hadis tanpa menyebutkan firman dan sabda. Nama dia iktibas. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tu dia. No?
depa menghabiskan mukadimah depa dengan ayat Quran. Ha, mudah-mudahan kita mendapat berkatlah hudu-hudu kita ni. Usahalah supaya jernihkan hati, bina akhlak kita zahir dan batin. Apa dia akhlak? Kitab nawak. Itu lah akhlak. Apa dia akhlak? Kitab nawak. Itulah akhlak. Jangan duk cari akhlak lebih daripada tu. Tak jumpa dah. Apa dia akhlak? Kitab nawak tu. Lagu mana nak bagi kita ni berakhlak mulia? Ha? Kitab nawak tu. Tak ada dah kayu ukur yang untuk nak bina akhlak dalam diri kita. Melainkan kitab nawak tu. Yang ni semua jalanan. Durun nafis semua jalanan. Nalu sufi semua jalanan. Nah. Ini akhlak. Permulaan akhlak. Kitab nawak. Complete set. Semua ada. Bidah itu hidayah. Bidah itu hidayah tu dia bagi adab. Dia banyak adab. Ha. Bidah itu hidayah adab. Penawak akhlak. Kitab muallif radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Malikil Hakim. Al-Jawadul Karim. Al-Malikul Hakim. Baca apa itu? Al-Malikul Hakim. Mudah mudhaf ilaih. Al-Jawadul Karim. Al-Azizul Rahim. Segala puji bagi Allah. Raja yang amat hakim. Lagi amat murah. Lagi amat mulia. Lagi amat keras. Lagi amat kasih sayang. Nah, penyudah dia lagu tu. Penyudah kasih sayang. Keras lagu mana pun kasih sayang lah Tuhan. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغننا بالعلم وذينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك أن ترفع درجاتنا وأن تقضى حوائجنا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.